Oke guys, kali ini unitnya limo pios bos, ini kacanya baret-baret wiper. Ini Mas Yanto mau ada tugas poles kaca di sekitaran Kaliwungu, Kota Kendal, Jawa Tengah bosku. Ini seperti ini ya bos, kondisinya bos. Kacanya yang sudah dipoles seperti ini tadi, kelihatan banget kacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Mas Yanto. Ini Mas Yanto ada di Kota Kaliwungu Kendal bosku. Jadi untuk warga Kaliwungu Kendal Jawa Tengah, apabila mobil Anda kacanya bermasalah dengan baret wiper, bisa kontak langsung sama Mas Yanto ya. Siapa tahu bisa mengatasi. Kalau tidak bisa ya nanti paling saya suruh ganti kaca supaya lebih jos. Ini unitnya Pios limo bosku, kita ikuti terus ya bos, seperti apa kondisi kacanya. Ini unitnya Pios limo bosku, ini kacanya kita coba cek ya bos. Besok kocone kayak ngeten iki bos, baretnya sudah agak tebel dan ini mengganggu pandangan kalau untuk malam hari atau pas hujan bosku. Seperti ini kondisinya, lumayan. Dalam pengerjaan poles kaca bos, kita harus sabar bos, pelan-pelan, satu garis supaya hasilnya maksimal dan hasilnya bisa jadi bening lagi ya. Karena kalau tidak sabar atau tidak telaten, hasilnya dipastikan tidak akan oke atau tidak akan bagus. Jadi untuk kawan-kawanku, kalau mau poles kaca sendiri di rumah bisa, ada tutorialnya, ada panduannya poles kaca bersama Mas Yanto. Anda bisa beli obat atau serbuk poles kacanya di toko online. Yang warnanya putih bisa, yang warnanya oranye agak susah bos. Jadi untuk poles kaca harus sabar, karena tingkat keberhasilan itu dipengaruhi oleh kesabaran dan ketelatenan Anda dalam mengerjakan poles kaca bosku. Jadi sedikit demi sedikit diulang-ulang sampai permukaan kaca yang baret jadi bening lagi. Jadi kawan-kawan yang ingin belajar bisa datang ke tempat Mas Yanto. Kita bisa ngopi bareng, bisa ngobrol bareng dan praktek bareng-bareng. Jadi hasilnya bisa langsung diketahui. Jangan lupa yang belum subscribe, like, komen, saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa ya, kalau komen yang bagus-bagus, kalau yang komen gak bagus, tak tidak ditanggapi oleh Mas Yanto. Karena kita sifatnya membangun bukan menjatuhkan. Supaya kita tetap aman dan bersaudara. Sabar pokoknya bosku, kalau tidak sabar hasilnya tidak bisa bening bos. Karena satu garis dipastikan berhasil bening, baru pindah garis yang lain supaya hasilnya memuaskan. Nanti kita coba cek ya setelah dipoles ini hasilnya seperti apa, apakah berubah menjadi tambah rusak atau tambah bening. Ikuti terus poles kaca bersama Mas Yanto di Kota Kendal. Salam-salam semua untuk sahabat-sahabatku semua yang berprofesi sama-sama tukang poles. Tetap semangat poles kaca agar rezeki tetap mengalir lancar, berkah dan barokah. Salam satu mesin, yaitu mesin poles kaca bosku. Untuk yang ada di luar Jawa boleh merapat.
rapat ke sini kalau ingin usaha semacam ini ya. Kita bisa sharing bareng, ngobrol bareng ya. Ini hasilnya setelah dipoles bosku. Ini yang sudah dipoles bos. Kacanya lumayan bening ya. Lumayan panas sih. Ini yang bawah yang belum masih kelihatan busem. Nah, ini masih busem. Jisgandos. Ini sudah dipoles bosku. Kacanya sudah bening lagi ya, sudah mantap. Lumayan kalau lihat sorot matahari sudah bening bos. Oke. Alhamdulillah bos, ini penampakannya yang sudah dibersihkan ya bos, sudah dipoles bos, katanya sudah top, marco top. Tinggal yang lumayan dalam, tidak bisa hilang, terlalu mepet bos, tapi sudah glowing lagi. Yang tadi kawanku dan sahabatku semua ya, moles kaca limu, kacanya tergores wiper dan sekarang sudah top lagi. Jadi kawan-kawan yang untuk kawanku yang ada di Kendal, Semarang dan sekitarnya bisa hubungi Mas Yanto. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe langsung subscribe, yang sudah subscribe like, komen. Kita ucapkan terima kasih. Semoga rezekinya tetap melimpah barokah. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.